Hai semuanya, selamat datang lagi di channel drawingku. Jangan lupa like, share, dan subscribe setiap ada video terbaru dari channel ini ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Kali ini saya sudah membuat sketsa terlebih dahulu. Langsung lanjut ke tahap penebalan dengan menggunakan spidol snowman warna hitam yang kecil ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk menghapus sisa sketsanya saat kalian selesai menebalkan. Dan kita akan lanjut ke proses pewarnaan atau cara gradasi warna menggunakan oil pastel. Yuk kita nikmati videonya sampai selesai. Thank you.
untuk kerik bagian yang halus-halus saya menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Dan untuk pohon, daunnya saya gunakan kerik dari bawaan krayon yang saya beli. Nah, jangan lupa juga untuk kembali menebalkan gambar kalian dengan menggunakan pensil 8B atau pensil kaca berwarna hitam agar gambar kalian lebih terlihat nyata dan lebih cantik. Gimana video kali ini? Apa kalian suka gambarnya? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bagian bawah. Serta dukung terus channel ini agar channel ini berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya upload video terbaru di channel ini. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak Indonesia, semangat berkarya. Bye-bye.